Hai, balik lagi dengan saya Bambang Budistiawan di Unboxing Project. Seperti biasanya di segmen video kali ini yakni Unboxing Project, kita bakalan membahas sebuah produk dari unboxingnya hingga mereview fitur-fitur yang ada di dalam sebuah produk tersebut. Kali ini kita akan membahas sebuah produk yang dikirimin dari Rexus. Sebagaimana kita ketahui, Rexus merupakan sebuah perusahaan yang biasa mengeluarkan produk-produk peripheral seperti mouse, keyboard, maupun hal-hal lainnya. Nah, di video kali ini kita dikirimin sebuah keyboard dari Rexus. Ya, merupakan paket keyboard lah. Seperti apa videonya? Let's go, kita ke unboxingnya terlebih dahulu cuy. Nah, ini dia box dari keyboard Rexus Warfaction VR5. Jadi, aku mau ngasih tahu terlebih dahulu kalau paket keyboard ini merupakan paket keyboard yang berbeda dari seri lainnya, karena ini merupakan seri VR. Dan yang paling utama, paket keyboard ini sudah dilengkapi berbagai macam barang di dalamnya yang menjadikan sebuah bonus. Tentunya bakalan lebih hemat lagi kalau kamu membeli paket keyboard ini. Di sisi depan terdapat visual atau gambar dari keyboardnya, disertai dengan gambar mouse yang ada di sebelah kanan, serta mechanical switch yang mana kedua barang tersebut bersifat free jika kamu membeli keyboard ini. Gimana? Mantap nggak tuh? Tertulis juga di sini Warfaction atau seri dari keyboard Rexus tersebut. Sisi kiri maupun kanan juga sama terdapat tulisan Warfaction. Bagian depan terdapat logo Rexus dan tulisan Warfaction lagi, disertai seri keyboard yakni VR5. Bagian belakang terdapat pilihan warna yang dibeli. Kebetulan unit yang dikirimkan ini berwarna hitam dan switch colornya berwarna coklat. Ada juga bagian yang satunya berwarna abu-abu serta switch colornya berwarna biru. Di bagian belakang terdapat visual gambar keyboard saat digunakan. Begitu pula mouse-nya. Ada pula tertera spesifikasi keyboard dan juga mouse sekaligus. Produk Rexus ini pun sudah dilengkapi dengan scan QR bagi kamu yang pengen daftar garansi produknya. Selain itu, bagi kamu juga yang pengen tahu updatean seputar produk terbaru dari Rexus, bisa juga lihat YouTube channel mereka maupun Instagram di Rexus ID sesuai dengan yang tertera. Langsung saja kita buka boxnya. Di dalamnya terdapat mousepad yang bertulisan Just Play It. Selanjutnya terdapat kartu garansi dan user manual. Lalu terdapat 4 buah mechanical switch dan mouse gaming yang dibungkus menggunakan khusus secara terpisah di sisi kanan. Serta keyboardnya yang masih terlapisi pelindung di sisi kiri. Kita buka yang mouse terlebih dahulu. Di dalamnya hanya terdapat sebuah mouse yang dilapisi plastik. Kalau dilihat secara sekilas, desainnya unik ya guys. Beralih ke keyboardnya, ini dia tampilan dari Rexus Warfaction VR5. Dari segi desain, keyboard ini terbilang memiliki desain layaknya keyboard mechanical pada umumnya. Terdapat logo Rexus serta chrome yang melilingi setiap sisi keyboard. Material yang digunakan pun merupakan plastik untuk tombol serta aluminium pada keseluruhan bagian. Jarak per tiap tombol pun terbilang pas, sehingga tidak ada masalah saat digunakan untuk mengetik. Masalah spesifikasi, keyboard Rexus Warfaction VR5 ini dilengkapi dengan 104 tombol disertai pula RGB sebagai identitas gaming yang melekat. Rexus pun mengklaim bahwa keyboard ini sanggup digunakan hingga 50 juta kali klik yang sudah pasti bisa dijamin dari segi kualitas yang diberikan. Dari segi dimensi, keyboard ini memiliki ukuran dengan panjang 450, lebar 140, dan tinggi 40 mm.
Selain itu, keyboard ini juga kompatibel dengan berbagai macam OS, entah itu Windows 98 maupun macOS. Karena keyboard ini merupakan keyboard mechanical gaming, sudah tentu memiliki berbagai macam fungsi yang disediakan melalui gabungan tombol yang dilakukan. Contohnya saja mode LED yang dikeluarkan, di mana kamu dapat mengganti tiap mode yang ada dengan menekan tombol Fn plus In. Mode pertama sendiri merupakan mode Breathe, yang memungkinkan keyboard untuk menyala dan redup kembali dalam waktu tertentu. Mode kedua, LED menyala secara berjalan, dimulai dari atas hingga ke bawah. Sedangkan mode ketiga, sebaliknya. Mode keempat, LED menyala dimulai dari sisi tengah secara terpisah dan berakhir di sisi atas maupun bawah. Sedangkan mode kelima merupakan sebaliknya dari mode keempat. Mode keenam, LED akan menyala dengan urutan baris 1, 3, 5, 2, 4, 6 secara bergantian terus-menerus. Mode ketujuh, LED akan menyala setiap baris keyboard yang digunakan ataupun ditekan. Mode ke-8, LED akan menyala secara bergantian layaknya bentuk ombak. Dan mode terakhir, semua LED menyala secara terus-menerus. Dan tak hanya sampai di situ, keyboard ini juga menyediakan berbagai macam gabungan tombol yang bisa kamu gunakan dengan melihat instruksi di dalam paketannya. Beralih kita ke mouse yang digunakan oleh paket keyboard ini. Dari segi desain, mouse ini memiliki desain yang terbilang elegan, serta terlihat futuristik. Memakai material plastik ABS membuatnya cukup ringan ketika dipakai. Selain itu, adanya aksen-aksen berbentuk segi 6 pada mouse sebagai tempat untuk menampilkan RGB-nya membuat mouse ini makin kelihatan keren. Cuma ada satu hal yang menurutku menjadi selera masing-masing, yakni warna silver yang dipakai untuk melilingi bagian scroll mouse dan sekitarnya. Dari segi fitur, mouse ini memiliki pilihan dari 800 dpi hingga 6400 dpi. Tentunya semakin tinggi tingkat dpi yang diberikan, maka akan semakin mudah dan nyaman saat dipakai bermain game. Dari segi dimensi, mouse ini memiliki ukuran dengan panjang 128, lebar 65, dan tinggi 41 mm, sehingga terbilang cukup ideal saat digenggam di tangan. Mouse ini juga telah dilengkapi dengan refresh rate yang terbilang mengalami peningkatan. Oh ya, untuk keyboard dan mouse, keduanya juga sudah menggunakan kabel yang braided, sehingga bisa dipastikan sangat aman untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Jika kamu tertarik dengan keyboard ini, bisa langsung cek link deskripsi di bawah untuk mengetahui harga yang dijual di toko mereka dari Rexus Resmi Indonesia. Nah, itulah unboxing serta review dari keyboard mechanical Rexus Warfaction VR5. Gimana pendapat kalian tentang keyboard dan mouse yang ada di dalam paket ini? Kasih tahu kita ya di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk klik like, share, serta subscribe YouTube channel ini agar kita makin semangat untuk membahas seputar teknologi lainnya. Bagi kamu yang pengen tahu updatean terbaru tentang produk-produk Rexus, bisa follow atau subscribe channel mereka di Rexus ID, sekaligus Instagram mereka juga di Rexus ID, dan Facebook di Rexus Indonesia. Mungkin itu saja terlebih dahulu guys. Thanks for watching and see you next time.